coy, welcome back my channel Anyar Sport. Dua Liga Barcelona diberitakan benar-benar serius ingin mendatangkan Arnaud Bigmal. El Blaugrana dilaporkan tengah mencoba untuk merekrut talenta muda berbakat setan merah itu. Bigmal merupakan salah satu pemain muda berbakat milik Manchester United. Gelandang berusia 19 tahun itu pertama kali pindah ke MU pada tahun 2017 silam. Bigmal saat ini berkembang pesat di skuad Manchester United. Ia bahkan mulai jadi andalan di tim U23 Setan Merah. Sport mengklaim Barcelona ternyata mengamati perkembangan Bigmal. Mereka diberitakan akan serius mencoba mendatangkan sang gelandang. Barcelona memang saat ini mengubah pendekatan transfer mereka. Ini dikarenakan keuangan mereka sangat terdampak virus corona, sehingga mereka tidak bisa mendatangkan pemain-pemain top dalam waktu dekat. Itulah mengapa mereka fokus mendatangkan pemain-pemain muda berbakat, dan Bigmal dinilai salah satu pemain berbakat itu. Alasan lain mengapa Barcelona ngotot ingin mendatangkan Bigmal karena mereka bisa mendapatkannya secara gratis. Ini dikarenakan kontrak Bigmal di MU akan berakhir di musim panas tahun depan. Sejauh ini belum ada tanda-tanda gelandang akan memperpanjang kontraknya. Jadi Barcelona akan mencoba meyakinkan sang gelandang untuk pindah ke Barcelona. Menurut gosip yang beredar, MU tidak akan membiarkan Bigmal pindah ke Barcelona. Mereka diberitakan akan segera memberikan kontrak baru untuk gelandang dan dalam waktu dekat ini. Akankah Barcelona bisa mendapatkan Bigmal?